Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan alladzina imma kanahum fil ardi aqamu shalah wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Hadirin jamaah sidang Jumat yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini marilah kita meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya kita bertakwa dengan penuh keikhlasan dengan mengimplementasikan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan menunaikan ibadah sesuai dengan suruhan Allah dan Rasulnya. Khatib pada kesempatan kali ini akan mengetengahkan berkenaan dengan hijrah dan politik ilahiyah. Hijrah dan politik ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 218. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ilal mahajara ilaih. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu hanyalah dengan tergantung dari niatnya. Bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Karena itu barang siapa yang hijrah dan berjuang berjihad di jalan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya itu memperoleh harapan dunia atau wanita yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang telah diniatkannya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, momentum hijrah 1445 Hijriah, jadikanlah momentum ini sebagai momentum hijrah yang mulai kita bangkit daripada kebodohan dan menuju kepada suatu intelektual yang tinggi, yang mana berdasarkan pemahaman-pemahaman ilahiyah. Yang pertama adalah hijrah Nabi dan para sahabatnya. Kita menengok ke belakang, berangkat dari Mekah ke Madinah,
memperlihatkan dengan jalan pembelajaran kepada umatnya, yaitu politik ilahiyah, yaitu politik kemaslahatan atas bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Ketahuilah bahwa dalam diri Rasulullah, Rasulullah tidak akan bergerak, tidak akan melakukan sesuatu tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perangkat hijrah dan instruksi hijrah pun itu adalah tergantung daripada komando Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, transitnya Nabi beserta Abu Bakar radhiyallahu an di Gua Tsur selama 3 hari dan 3 malam merupakan bentuk politik kemaslahatan tingkat tinggi, hadirin. Mengingat tempat yang dipilih Nabi sebagai transit itu berada di sebelah selatan Mekah, padahal tempat tujuan Madinah itu adalah sebelah utaranya Mekah. Namun itu adalah strategi bagi Rasulullah dan para sahabatnya yang telah dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan strategi hijrah. Inilah yang disebut dengan hijrah ilahiyah. Strategi untuk mengacaukan lawan dan musuh adalah politik kemaslahatan, yaitu membuat musuh tidak terkonsentrasi untuk mengejar beliau ke arah utara Mekah, hadirin. Yang keempat, strategi berbagai tugas peran dari para sahabat yang tidak semuanya dari awal hijrah semua ke Madinah, tapi berangsur-angsur dia. Itu adalah merupakan strategi politik. Strategi politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam menyusun kekuatan begitu nyampe ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak para sahabat yang terus menyusun kekuatan di Mekah, hadirin. Menariknya, hadirin, dan perlu dicatat bahwa setelah Nabi dan Abu Bakar selamat dan lolos dari penangkapan para pasukan bayaran dari Abu Jahal, dalam perjalanan menuju Madinah dari Gua Tsur itu dibimbing oleh seorang Yahudi penyembah Lata, hadirin, yang namanya Abdullah Al-Laisi. Nah, pemandu jalan hijrah itu diapresiasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara profesional dengan diberi bayaran atas jasanya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik, pembelajaran politik kemaslahatan itu membuka ruang lebar-lebar bagi seorang muslim, seorang yang beriman harus mampu menguasai medan dan harus mampu menguasai situasi dan kondisi. Yang ketujuh, hadirin yang berbahagia, politik ilahiyah dan kemaslahatan itulah yang disebut dengan politik propertik. Politik propertik yaitu yang ditempuh oleh Nabi bukan politik yang menghalalkan segala cara. Tapi politik propertik adalah politik kemaslahatan, politik yang berdasarkan ideologi dan nilai-nilai Islam dengan menjadikan kepentingan umat sebagai prioritas dan orientasi utama. Komando atau instruksi hijrah dari Nabi atas petunjuk Allah melalui Jibril alaihi salam. Dengan kata lain, pendidikan politik melalui hijrah menghendaki permainan cantik dan elegan dalam mengalahkan musuh atau lawan politiknya. Yang ke-10, hadirin yang berbahagia, politik kemaslahatan berorientasi kepada kebaikan bersama. Kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan apalagi kepentingan golongan kelompok. Nah, kemaslahatan adalah nilai-nilai positif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menyongsong tahun politik ini, hadirin yang berbahagia, umat Islam jangan sampai tertinggal. Kita harus tetap untuk cerdas dan cerdik mengetahui siapa calon pemimpinnya sesungguhnya, calon pemimpin yang mampu untuk menyuarakan
dan di a'la kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah di bumi tercinta Indonesia ini. Kita semua harus arif dan bijaksana. Dan masjid itu adalah tempatnya untuk membicarakan, menyatukan visi dan misi. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa jangan bicara di masjid politik, jangan bicara politik di masjid. Sesungguhnya orang itu adalah sudah berpolitik, hadirin. Orang itu sudah berpolitik agar kita tidak mampu berpolitik di masjid. Padahal itu adalah sebagai sarana untuk membangun umat dalam rangka mencerdaskan umat. Siapa sesungguhnya yang berhak untuk dipilih menjadi pemimpin 5 tahun ke depan? Agar jangan sampai kita terulang kedua kalinya, hadirin. Investasi kekayaan alam, sumber daya alam yang begitu banyak melimpah ruah dikuasai oleh asing, hadirin. Dikuasai oleh orang-orang yang bukan orang-orang Indonesia. Padahal semua itu adalah milik bangsa Indonesia yang sesungguhnya kepentingannya harus kembalikan lagi untuk kemaslahatan, kesejahteraan bangsa Indonesia, hadirin. Kita harus cerdas, hadirin. Jangan sampai dibodohin kedua kalinya. Nah, hadirin yang berbahagia, hikmah yang terkandung dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan cerdas menggunakan politik kemaslahatannya dalam hidupnya. Pada hakikatnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah secara sempurna. Artinya bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh kita sebagai penonton saja. Tidak boleh kita diam, tidak mengambil bagian. Yang nantinya akhirnya orang-orang yang akan duduk di DPRD, DPR dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang Islam, hadirin. Na'udzubillah min dalik. Bahkan nanti akan membantai Islam, akan menghabisi Islam, akan memporak-porandakan bagaikan dunia-dunia yang sekarang sudah kita tonton, hadirin. Yang kedua, hijrah dari kekufuran dan keberpihakan terhadap kebenaran. Kebenaran yang hakiki tentunya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, tidak boleh ragu-ragu dalam kebenaran yang datang dari Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak melimpah. Yang ketiga, berhijrah karena Allah, balasannya tidak ada lain adalah rezeki di dunia dengan indahnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki di akhirat dengan indahnya kita memperoleh al-jannah, hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh mati, maka Allah pasti akan memberikan mereka rezeki yang baik fil jannah. Hadirin jamaah yang berbahagia, dengan adanya hijrah tersebut, maka jadikanlah hijrah ini sebagai momentum peristiwa penting, antara lain berperang, yaitu melawan hawa nafsu, berperang melawan kebodohan, berperang melawan kejumudan, berperang melawan kemalasan, untuk bangkit dan semangat berjuang dan berjihad pantang menyerah dengan bingkai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin jamaah yang berbahagia, kesimpulannya, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan sebuah pembelajaran yang terpenting bagi umat untuk mengetahui strategi. Jangan sampai kita hidup sebagai orang yang beriman tidak memiliki strategi kehidupan, kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan bersama-sama dengan umat lain. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, jadikanlah hijrah ini sebagai penyemangat diri kita untuk terus istiqomah, teguh pendirian dalam mempertahankan kebenaran dan kebaikan di jalan Allah fi sabilillah dengan bingkai ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin yang berbahagia, jadikanlah momentum hijrah ini merupakan momentum yang terus diingat-ingat dalam ibadah kita. Jadikanlah ibadah rutin ini sebagai ibadah yang unggul dan mahdoh. Kemudian jangan terbelenggu dengan ibadah rutin, tapi bagaimana kita harus mampu melakukan ibadah sosial yang nilainya justru lebih indah, nilainya justru lebih besar, yaitu mensolehkan orang lain. Hadirin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا لي ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أتوب إليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dhikrullahi akbar. Aqimi sholat.